membuat cendol sagu, Bapak Aris juga membuat cendol beras. Bahan utamanya tentu saja tepung beras yang ditambah dengan pewarna dan pewangi makanan alami, yaitu daun pandan dan daun suji, atau dalam istilah kita dikenal daun pudak. Di kesempatan ini saya diajak istri Bapak Aris untuk melihat sedikit proses pembuatan pewarna dan pewangi cendol beras. Tanaman dengan nama ilmiah Pandanus amaryllifolius ini memang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, tak terkecuali Tabalong. Tanaman pandan wangi banyak mempengaruhi tradisi perkembangan masakan di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, salah satunya mempengaruhi proses pembuatan cendol beras ini. Sedangkan untuk memberikan warna hijau, istri Bapak Aris menggunakan daun suji atau orang Banjar sering menyebutnya dengan nama daun pudak. Daun dengan nama Latin Dracaena angustifolia ini memang sejak dahulu sering digunakan sebagai bahan pewarna makanan alami karena memiliki daun dengan warna hijau pekat. Nah, di sini biasanya istri Bapak Aris memilih daun pandan dan daun pudak yang masih segar, ditandai dengan warnanya yang masih berwarna hijau. Ya, pemirsa Ragam Tabalong, ini kita beralih ke salah satu pekerja dari Bapak Aris, istri Pak Aris. Ini Ibu sedang apa, Bu? Ini, Bu, mengerjakan apa, Bu? Potong pudak. Oh, potong pudak. Jadi gunanya untuk apa nih, Bu? Pudaknya, Bu? Pewarna cendol beras. Pewarna cendol beras, Bu, lah. Oh ya, jadi dia tidak memakai pewarna kimia, Bu, lah. Kayak jenis kayak apa itu mungkin. Jadi alami, ini alami, Bu, ya. Ya, alami. Ya, pandan, daun pandan apa lagi, Bu? Daun pandan dan daun pudak. Daun pudak. Daun pandan itu untuk mengharumkan. Untuk mengharumkan. Harum. Jadi pewarnanya mungkin pudak itu tadi bilang warnanya lah. Ya. Jadi untuk pengharum dan aromanya itu daun pandan, dan untuk pewarnanya itu daun pudak. Ini bisa saya bantu, Bu, lah, bantu Ibu, lah. Nah, jadi memotongnya, pemirsa, harus yang hijaunya bagian yang masih alami, yang kuningnya tidak dimasukkan. Itu. Daun pandan dan daun pudak dipotong kecil-kecil, kemudian di blender agar halus. Lalu hasilnya disaring. Nah, air yang bebas dari ampas inilah nantinya juga digunakan sebagai campuran untuk membuat adonan cendol beras. Air ini juga digunakan untuk merebus cendol beras. Dengan begitu, jadilah cendol beras yang cerah dan wangi, yang tentu saja menggugah selera jika dijadikan bahan campuran minuman, dan tentunya bebas dari bahan kimia. Ini memotongnya agak lambat, pemirsa, karena pekerjaan hari-hari. Seperti Bu Aris ini pekerjaan hari-hari, jadi cepat pemotongannya. Yang ujung ininya, Bu, dimasukkan juga, Bu. Ini, Bu. Ada nih, Bu, lah. Ininya bersih. Ini tinggal aja. Oh, tinggal aja, Bu, lah. Ya, oke. Okay. Nah, pemirsa Ragam, setelah daun pandan dan daun pudak ini dipotong-potong, daun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam blender. Hal ini untuk menghaluskan daun pandan dan daun pudak, hingga warna daun yang ada di blender tersebut terlihat hijau agak keputihan. Proses ini sendiri memakan waktu hingga beberapa menit. Setelah ini dipotong-potong, Bu, ya, ini tadi sudah dihabiskan daun pandan dan pudaknya, langsung dimasukkan ke dalam blender, Bu, lah. Ya, ke dalam blender. Kira-kira sampai memutih, mungkin durasinya semenit atau dua menit, itu sampai berwarna agak keputih-putihan, baru langsung yang dari dalam blender dimasukkan ke ember untuk ditiriskan, diremaskan lagi, Bu, ya, diremas lagi sampai kembali. Ya, dan nanti airnya yang akan diambil untuk daun pandan dan pudaknya tadi.
Namun tahukah Anda pemirsa ragam, pandan dan daun pudak yang sudah di blender setelah ditiriskan, dilakukan lagi proses yang sama sebanyak beberapa kali, dengan tujuan agar warna yang dihasilkan dari pudak dan pandan tersebut terlihat tampak sempurna. Sedangkan ampas dari sisa pudak dan pandan yang sudah di blender, diremas kembali sampai benar-benar tak terpakai lagi. Barulah ampas dari pudak dan pandan bisa dibuang. Ya, pemirsa ragam Tabalong, untuk pandan sendiri setelah berapa kali blender, dia masuk lagi pengulangan beberapa kali blender lagi. Agar benar-benar dia sudah pewarnanya sudah mulai mencair. Setelah dia ditiriskan berapa kali blender, masuk lagi ke blender lagi sampai benar-benar sudah rata warnanya. Nah, bagi Anda yang kebetulan berkunjung ke Kecamatan Kelua, jangan lupa untuk berkunjung ataupun hanya sekedar menikmati cendol yang ada di wilayah ini. Pemirsa Ragam Tabalong, demikian tayangan Ragam Tabalong episode pembuatan cendol. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Anda. Terus saksikan Ragam Tabalong, karena kami akan terus mengeksplor ragam wisata dan ragam budaya yang ada di Kabupaten Tabalong, hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sarabakawa.